Didampingi Direktur LBH Kota Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis Eva Pasaribu, anak dari Sempurna Pasaribu, wartawan Tribata TV Kabupaten Karo yang tewas terbakar di dalam rumahnya bersama istri, anak, dan cucunya melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI berpangkat Kopral 1 ke Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Sena, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah bukti berupa pemberitaan mengenai lokasi perjudian yang diduga dikelola oknum TNI Koptu HB di Kabupaten Karo, Eva pun menyerahkannya ke penyidik Pomdam 1 Bukit Barisan. Direktur LBH Kota Medan, Irfan Saputra, yang mendampingi Eva menjelaskan kedatangan mereka untuk menyerahkan sejumlah barang bukti dugaan keterlibatan oknum TNI berpangkat Kopral 1 dalam peristiwa pembakaran rumah jurnalis Tribata TV di Kabupaten Karo. Irfan pun menambahkan Eva Pasaribu yang merupakan anak dari Sempurna Pasaribu menjalani sejumlah pemeriksaan oleh penyidik dari Pomdam 1 Bukit Barisan. 15 pertanyaan diberikan penyidik untuk melengkapi laporan Eva Pasaribu ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dan untuk menyamakan laporan korban sebelumnya ke Puspom Angkatan Darat. Pihak Pomdam 1 Bukit Barisan berencana akan memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui percakapan oknum TNI berpangkat Kopral 1 dengan korban Sempurna Pasaribu sebelum peristiwa terbakarnya rumah korban. Penjaranya di belakang ya, jadi ya. Ini kita dari tim hukum LBH Medan bersama Kakak Jun Semut dan anak korban hari ini mendatangi secara resmi Pomdam 1 Bukit Barisan pasca kita melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana di Puspom Angkatan Darat. Hari ini kita datang karena inisiatif kita untuk mengungkap kasus ini, dan di mana kasus yang kita ketahui bersama adalah kasus di mana wartawan atau jurnalis di Tanah Karo atas nama Riko Sampurna Pasaribu dan 3 orang keluarganya yang menjadi korban dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Itu kira-kira. Sejauh ini ada hasil dari upaya pelaporan kita ini, Bang, dan dari kemarin ke Jakarta? Baik, untuk hari ini agendanya adalah penyerahan bukti-bukti dan pemeriksaan lanjutan pasca pemeriksaan di Puspom Angkatan Darat. Besok kita akan menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa sekitar jam 9 karena untuk melengkapi bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana tersebut. Karena keluarga korban meyakini kalau kasus ini ada keterlibatan anggota TNI yang telah dilaporkan dengan inisial Koptu HB. Oleh karena itu, ini sudah menjadi atensi publik baik nasional maupun internasional dan menjadi atensi dari Panglima TNI berdasarkan keterangan dari Puspom Angkatan Darat. Kira-kira itu. Bang, alat bukti apa aja, Bang? Alat bukti sama seperti yang kita sampaikan di Puspom Angkatan Darat. Alat bukti itu adalah 3 berita yang telah diterbitkan oleh almarhum, yaitu Riko Sampurna Pasaribu di medianya, media Tribrata TV, berkaitan dengan pemberitaan adanya lokasi judi ataupun praktek judi yang diduga milik anggota TNI yang berinisial HB itu. Itu pemberitaan yang diberitakan selama 2-3 kali berturut-turut, itu jadi buktinya. Selanjutnya adalah percakapan-percakapan antara yang diduga terlibat sebagai anggota TNI tersebut dengan pimretnya terkait dengan pemberitaan itu dimintai take down atau dihapus. Selanjutnya adanya percakapan dari korban sebelum kejadian ini, dia sudah merasa terancam dan was-was minta perlindungan kepada Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Rasmaju Tarigan, itu menyampaikan bahwasanya dia minta perlindungan dan menyebutkan lagi-lagi menyebutkan Koptu tersebut. Sementara itu, Eva Pasaribu, anak dari jurnalis Tribata TV Sempurna Pasaribu, berharap Pomdam 1 Bukit Barisan dapat bergerak cepat mengusut dugaan keterlibatan oknum TNI terhadap kematian ayahnya.
Jika oknum TNI berpangkat Koptu HB ini terbukti bersalah, Eva pun berharap kepada Panglima TNI dan Pangdam 1 Bukit Barisan dapat menghukum anggotanya ini yang jelas menghilangkan nyawa keluarganya, dihukum dengan seberat-beratnya. Pekerjaan Bapak saya tahu, dia seorang wartawan, jurnalis. Dengan kasus itu, kayak istilahnya pemberitaan itu, saya tidak tahu karena saya tidak update, nggak terlalu update tentang pemberitaan Bapak. Harapannya Kak, setelah dilakukan pengaduan ini, harapannya Kak apa? Harapan saya kepada Pomdam 1 Bukit Barisan agar bergerak cepat mengusut kasus yang menimpa keluarga saya ini, agar oknum TNI yang saya yakini terlibat dalam kasus ini agar diperiksa, dan bila dia bersalah, beri dia hukuman yang setimpal dengan diperbuatnya. Apa harapannya Kak, hukumannya kira-kira? Iya. Lebih jelasnya ke hukuman mati. Karena empat korban yang terjadi dalam kasus ini, yaitu dua anak yang tidak tahu apa-apa, istrinya dan bapak saya.